Assalamualaikum. Lo, wah, lo hidup semua ini ngapa muka gue gelap amat? Dan balik lagi di channel Pigamin, channel yang jelas kabar tapi yang jelas channelnya ada di video kali ini. Fortune Piga atau Fortune Cat-nya Diamond comeback, teman-teman. Sekaligus ada beberapa event baru yang hari ini rilis tentunya di game OPM. One hit one kill-nya lagi, teman-teman. Semuanya ini kenapa mos gua langsung patah-patah? Kenapa, coy? Oke. Woi, bentar nih. Ini weekly ya. Ini karena minggu baru, teman-teman. Selalu ada weekly code. Sebenarnya apa ya? Kayak idea gratisan aja, Diamond dan segala macam gitu, lumayan sih. Oke, Heroes Gathering, lumayan. Ada apa? Oh, Lucky Flip. Oh, ini semalam gue udah lihat. Ini Lucky Flip udah lihat. Oke, hadiahnya. Aduh, SSR plusnya ini ya, Bunny Doe S ya, yang dulu sempat keluar di Bitwar ya. Oke, sekarang dikeluarin di Lucky Flip, teman-teman. Oke, total berapa sih kalau mau ini? Oh, 80, men. Gimana caranya lu ngekombin kalau total lu cuma 10 ditambah 30 40. Ya, aneh banget, Cok. Gimana caranya, guys? Coba gue buka ya. Aduh, anjir. Ini kalian kalau dapat langsung hadiah utamanya ya, diingetin, cuy. Yeah, diingetin, Cok. Jangan di aduh. Nih, kayak kemarin tuh ada yang nanya, "Bang, kok lu tahu angka-angka itu dari mana?" Itu angka-angka ronde sebelumnya gue udah menang, teman-teman. Contoh ini kan masih ronde 1. Misal ronde 1 itu di angka nomor 2. Nah, angka di nomor 2 nanti di ronde 2 itu jangan diklik karena itu nggak mungkin hadiah utama, teman-teman. Jadi ronde ke depannya tuh selalu kan kayak gitu, misal 2, terus angka 12, terus angka 10. Nah, 2, 10, 12 tuh jangan diklik untuk di ronde 3 atau ronde 4 dan ronde sebelumnya. Karena itu udah pernah jackpotnya di situ. Jadi nggak mungkin keluar jackpot lagi. Jadi ini ronde 1 belum ada jackpot, udah ngebuka. Alah, udah ngebuka 6 kagak ada jackpot, Cok. Agak burik sih. Oke, okay, nice, dapat itu 3. Walaupun 3 kayaknya nggak kerasa ya. Aida, rewardnya apa? Ah, rewardnya masih sama semua, cuy. Sumpah, rewardnya masih sama banget loh. Gua ranking 8 loh. Untuk sektenya gua ranking 1, lumayan sih. Ininya masih sama banget ya. Nggak ada perubahan ininya, nggak ada perubahan hadiah. Bosnya juga sama, masih boros, cuy. Tapi kayaknya tak diupdate kayak lebih sakit deh. Anjir, gopel. Wah, gokil. Langsung mati Sonic gua. Anjrot, sakit banget. Oke, naik high score. Nice, nice. Wah, kacau sih. Ah, baru ranking 7, cuy. Ya udahlah, hadiahnya sih lumayan buat titik bakat ya, buat ngupgrade. Titik bakat tuh ini. Nih, buat upgrade kayak gini lumayan banget, teman-teman. Soalnya ini butuh 3 upgrade deh. Oke, nice. Terus yang baru ada World Boss Fortune Cat yang tadi gue bilang comeback, tapi ini gue klik dulu. Oh ini hadir ya. Gue klik ini beliin deh. Batu jamrutnya soalnya murah nih. Ini gue nggak tahu nih, ini murah apa nggak ya jatuhnya ya? Universal ya, dapat 3 harga 90, cuy. Gue kurang tahu tuh worth it apa enggak ya. Agak bingung. Yang penting sih ini kunci emas sih worth it parah. Ini wajib dibeli. Soalnya gue langsung beli, langsung habis nih. Kita klaim dulu aja. Itu gue bingung tuh worth it ya. Untuk yang itu ya, gue bingung deh. Soalnya lumayan diamondnya ya, lumayan harganya. Soalnya gue nggak tahu itu potongannya bener apa enggak, tapi setahu gue sih worth it aja barang-barang yang di situ. Oke, okay, nice, dapat 10, nice banget, nice banget, nice banget. Oke, okay. Terus apalagi time limited udah. Oke, okay, nih payah begitu world boss. Value pack ada yang baru kah? Oke, okay, red material SSR plus ya. Jadi buat kalian yang butuh material SSR plus tinggal beli $1 dan seterusnya bisa. Equipment pack apa ini? Equipment pack. Ini apa, cuy? Wow. Trinket orange, trinket legend. Anjir, ini kayak baru deh. Sangat booster artinya after carrying. Aduh, bahasa Inggris lagi. Apa ya? Setelah carrying HP raise 15%, HP meningkat, damage bonus juga meningkat 8%. Merilis ulti untuk sementara meningkatkan kerusakan ultimate sebesar 12% dan SP defense dan ultimate-nya lebih sakit 12% serta mengabaikan SP dan P defense musuhnya sebanyak 14%. Memicu hingga 2 kali selama pertempuran. Jadi mau ronde 1 2 aja itu langsung udah kelar, teman-teman. Stuck melintasi pertempuran dalam mode solo. Oke. Okay.
damage dealer lagi, tapi di sini HP sih untuk buff up-nya ini HP di sini dan bonus, teman-teman. Jadi buat karakter yang di build HP tapi damage dari HP ini kayaknya OP banget sih pakai ini ya. Terus apa lagi? Sama semua. Sama semua aja. Oh, ini apa nih? Kubus. Kubus tenang. Wah. Ini damage dealer parah loh. Physical attack naik 15, SP attack naik 15 pada 2 ronde pertama. Pulihkan Rage 90 ya, dan abaikan 6 damage reduction musuh. Wow, ini gokil, cuy. Kalau yang ini harganya $3. Kalau yang ini dia bisa di $2 minimal ya. $2. Ini salah apa gimana sih, cuy? Ini $2, tapi yang ini juga $2 nih. Kayaknya ini harusnya $1 deh yang ini deh yang pertama deh. Ini tapi $2 ini $3 ya kalau mau yang kubus ya. Wah, gokil, sultan lagi-lagi enak banget nih, cuy. Oke nih. Ini apaan? Inscription pack apa ini? Peti prasasti Marvel acak. Buka untuk mendapat permata Marvel. Permata Marvel apaan, cuy? Kayak gue permata Marvel apaan? Wah, jujur gue nggak tahu ya permata Marvel ini apa. Maksudnya fitur apa? Gue nggak tahu, cuy. Buka untuk mendapat permata Marvel. Wah, nggak tahu gue. Jujur ya, gue nggak tahu, teman-teman. Dan value pack nggak ada lagi, teman-teman. Wah, jujur gue nggak tahu, cuy. Gue nggak tahu, jujur itu apaan ya? Gue nggak ngerti juga, teman-teman. Prasasti Marvel. Apa ya prasasti Marvel, cuy? Gak ngerti gue prasasti Marvel apa maksudnya. Ya udahlah, kita bahas dulu untuk ini yang goldnya. Jadi yang goldnya sebenarnya udah keluar, udah nice banget, 12M udah keluar dari kemarin. Kalau yang ini 17M nice banget. Kalau yang fortune peaknya atau yang diamond itu baru banget keluar, teman-teman. Tuh gue baru 5, belum gue sama sekali mainin 5/5. Semoga aja gue bisa mainin 5/5-nya ya, semoga ya. Gaskan, gue lupa deh diamondnya kemarin butuh berapa sih. Oke, profit modal 88 dapat 197. Nice profit. Profitnya lumayan maksudnya. Maksimal bisa di 688 nih kalau hoki. 688 kalau hoki. 490 nice. Lumayan mendekati. Kalau hoki bisa dapat 1888. Kalau hoki. Ay, 1800 cuman dapat 1200 ya. Aduh, gapnya jauh banget. Gapnya 600, cok. Butuh 2000 diamond. Kalau hoki bisa 488. Hoki 488. Aduh, jauh banget. Gapnya jauh banget, bisa 488 cuma dapat 277. Modal terakhir ini kali ya, modal goceng bisa dapat 988. Kalau hoki sih, jauh banget. Kambing. Ya udah, tapi enggak apa-apa lah. Ini harus PIP 5 ya. Kalau PIP 5 modal ceban bisa dapat 18 ya. Agak susah, teman-teman ya, karena gue cuma PIP 3 untuk free player. Jadi lumayan tadi modal 8k ya. Udah mau 12k. Siap untuk next bit war. Sebenarnya enggak siap sih. Cuman lumayan ngumpulin untuk next bit war, teman-teman. Ini apa? Oke, enggak ada event lagi ya. Berarti Fortune Pick da coin World Boss yang tadi ini hadiahnya masih sama kayak World Boss yang sebelumnya. Jadi ya enggak ada item langkanya, cuma titik bakat doang sih paling buat kalian upgrade. Cuma ini kayak di buff deh. So sakit banget tuh. Ke Sonic langsung meninggoy, cuy. Sakit banget. Udah gitu grow di boss juga sekarat tuh. Buset, sakit banget. Wah, jadi new court. Sakit banget. Untuk yang Garo ini di update ya, sakit banget. Lucky Flip juga di update. Ternyata ada SSR Plus sekarang. Kemarin kan cuma material SSR Plus. Sekarang ada Banido SSR Plus yang, aduh, susah banget ini dapetin jackpotnya, nggak tahu di angka berapa ya. Terus nggak ada event lagi. Dan mungkin next akan ada update untuk tambahan album ya, karena semua album di sini udah pernah keluar semua, teman-teman. Jadi SSR Plusnya terutama ya, ini udah pernah keluar semua. Jadi kemungkinan besar ada akan upgrade album lagi. Kita tungguin aja di next update, karena ya ini udah keluar semua tuh, bom segala macam ini udah rilis semua gitu. Jadi kita tinggal nungguin lagi next, semoga aja ada karakter yang OP, semoga nggak dijual $1, semoga aja ada
ada fitur baru kali ya buat gacha ya. Semoga aja hoki-hokian gitu, jangan yang kayak Bitwar kan butuh 24k diamond minimal. Semoga aja ada yang hoki-hokian buat gachanya, itu sih yang gua harapin. Semoga aja ada gacha baru, teman-teman. Gua masih enggak gerak di nomor 9, Cok. Wah, ini 263. Cobain coba. Gimana dia 263? Gua 230 loh. Gimana dia apa line up-nya? 263. Gua 230, masa kalah, Cok? Kabuto. Wah, sakit banget dong. Gak bohong, sakit banget, Cok. Tatsunya sakit banget, anjing. Gak bohong gua. Gila, sakit banget. Wah. Gua udah bilang Tatsunya ngeri kan. Ini gua emang butuh buat damage, cuy. Kagak ada damage, sumpah line up gua, Cok. Lihat line up gua kagak ada damage, guys. Hancur banget tuh. Damage-nya tanggung-tanggung cuma 100-200. Emang benar-benar butuh damage, anjir. Kurang banget. Nge-kill satu, nice, lumayan. Tapi bukan Tatsu yang di-kill. Padahal Tatsunya ngeri banget itu. Oh, menang gak kalah nih ya. Oh, nice, dapat shield dulu, lumayan. Lumayan shield dulu, coy. Biar ini. Aduh, Sonicku bisa mati nih. Kalem, guys. Tatsunya nge-kill kek, Tatsunya kill kek. Susah banget kill Tatsunya. Aduh, ya silent lagi. Oh, anjir, sakit banget ya, Cok. Aduh. Brun, kurang banget damage, Brun. Gila, kayaknya gak ada yang bisa nge-kill dia deh. Wah, susah, Cok. Ah, mati juga Glory gue. Bener butuh damage ini mah. Line up gue, Cok. Kurang ini. Cek, kurang banget. Tatsunya oke lah. Bagaimana gue pakai Boros? Kagak mungkin anjing pakai Boros doang mah. Alah. Hellfire cupu.